Kosawit Channel, selalu di hati, selalu di nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Berkah Sawit Channel, di mana Berkah Sawit Channel akan selalu menginformasikan harga sawit terkini, terbaru dan terupdate tentunya. Namun sebelum informasi kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, komen serta bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain, agar sahabat kita juga mendapat informasi yang sama seperti Anda. Dan mari kita lanjut untuk informasi selengkapnya. Yang pertama yaitu informasi harga sawit untuk di Provinsi Riau. Untuk di Kabupaten Pelelawan, tepatnya di Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, harga sawit hari ini Rp2.160 per kilogram di tingkat DKS. Di Kecamatan Pranap, Kabupaten Indragiri Hulu, harga sawit hari ini Rp2.220 per kilogram di tingkat PKS. Di Abjaya, Bandar Sekijang, Kabupaten Pelelawan, harga sawit hari ini Rp1.920 per kilogram di tingkat PKS. Sawit Permedayun, Siak, Sri Indrapura, harga sawit hari ini Rp1.965 per kilogram. Sungai Putih, Tapung, Kabupaten Kampar, harga sawit hari ini Rp2.100 per kilogram di tingkat PKS. Kemudian Kuto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, harga sawit hari ini Rp2.250 per kilogram. Pematang Tebih, Ujung Batu, Rokan Hulu, harga sawit hari ini Rp1.900 per kilogram. Kemudian Pecangki, Kecamatan Batang Cinaku, Indragiri Hulu, harga sawit hari ini Rp2.080 per kilogram di tingkat PKS. Kita bergeser untuk ke Kalimantan Barat. Untuk harga sawit hari ini di wilayah Kebayan, harga sawit hari ini Rp2.350 per kilogram di tingkat PKS. Harga ya sudah mulai tinggi. Kemudian ke Kalimantan Tengah, di wilayah Rungau Raya, harga sawit hari ini Rp2.270 per kilogram di tingkat PKS. Kalimantan Timur, Kutai Timur, harga sawit hari ini Rp1.920 per kilogram di tingkat RAM. Muaro Jawa, Andil, harga sawit hari ini Rp1.700 per kilogram di tingkat RAM. Kalimantan Barat, Jangkong, harga sawit hari ini Rp2.400 per kilogram di tingkat PKS. Bergeser ke Provinsi Jambi, di wilayah Gerage, Tanjung Jabung Timur, harga sawit hari ini Rp1.600 per kilogram di tingkat petani. Sumatera Barat, Damasraya, Rp2.000 per kilogram di tingkat RAM. Wilayah Solo Selatan, Rp1.700 per kilogram di tingkat petani. Sumatera Selatan, untuk wilayah Sekayu, Rp1.750 per kilogram di tingkat RAM. Lampung Timur, Rp1.700 per kilogram di tingkat RAM. Provinsi Bengkulu, untuk wilayah Bengkulu Utara, harga makmur Rp1.650 per kilogram di tingkat petani. Demikian informasi harga sawit hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi sahabat-sahabat semua yang sudah menonton ini tapi belum subscribe. Saya persilahkan untuk subscribe dulu ya, karena dengan Anda subscribe akan selalu mendapat informasi terbaru terkini dari Berkah Sawit Channel. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu. Salam tandan berduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah Sawit Channel, selalu di hati, selalu dinanti.
Thank you.